Rasa pastry dekat luar ni okey, sedap. Cuma ayam dia dry sikit kot. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigit dua menu-menu dari IKEA. Baiklah, dekat depan aku ni ada pelbagai menu dari IKEA, termasuk menu terbaru dia. Bawah sekali ni dia punya meatball, yang ni biasa dah lama. Yang ni dia punya salmon pun dah lama biasa. Yang tengah-tengah ni adalah yang terbaru, chicken Wellington. Before ni beef Wellington, chicken Wellington. Ramai orang bercakap tentang ni, nanti kita cuba. Yang ni adalah beef ribs, mashed potato dengan sayur. Dan kiri sekali dia punya cake hazelnut chocolate. Dan ni nampak macam handsome dia kan. Ni drinking water je. Bro, aku dah panggil, tak sabar nak cuba makan IKEA ni. So jom, jom tengok. Aku maaf sekali kan? Air dalam tin ni, air kosong je. Air kosong, tak ada gas. Pertama sekali kita cuba dia punya IKEA meatball. Untuk yang pernah rasa dia punya meatball dia, memang macam tu yang rasa dia. Ada mashed potato. Ada sayur. Seterusnya dia punya salmon fillet, dia ada kuah dia. Kuah apa ni dia macam rasa lemon macam tu. Sayur. Sedap. Salmon dia. Sedap. Ada banyak sayur. Ini tak tahu apa, potato kot. Kentang. Ini memang rasa salmon lah. Rasanya dia kukus ke steam macam tu lah. Dia punya kuah dia sedap. Ni potato tu. Seterusnya beef Wellington, dia dah bagi kuah ni, entahlah black pepper rasanya. So first bite, bismillahirrahmanirrahim. Oh.
korang boleh nampak dia orang pakai apa, bahagian dada punya ayam. Mungkin sebab dia keras sikit kan, kalau bahagian yang berlemak tu mungkin hancur kot. Rasa pastry dekat luar ni okey, sedap. Cuma ayam dia dry sikit kot. Chicken Wellington ni kena makan dengan kuah dia tu baru sedap. Kuah dia macam manis-manis sikit. Dan seterusnya sayur lah, brokoli. Kacang apa tah hijau ni? Dan seterusnya beef ribs, of course, dari sayur sekali. Baru aku perasan dia punya mesh dia macam kasar-kasar sikit. Dia tak adalah licin kan, dia ada macam biji-biji besar kentang. Dia beef rib dia besar jugalah. Tiga apa? Ni lah. Tiga tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lah isi dia. Nampak macam sikit. Memang lembut isi dia. Dah ada lemak-lemak juga. Dan yang terakhir sekali, kek apa nama ni? Kek hazelnut. Aku tak pastilah kek ni masih kek daim ataupun dah tukar lain, tapi rasa macam kurang rasa daim tu.
Kira-kira aku rasa cukup lah untuk setakat ni. So kalau korang berminat nak cuba makanan yang aku cuba tadi, boleh cuba dekat IKEA. Jadi so, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang belum subscribe, make sure korang subscribe. Terus support channel Aizik Osman TV. So yeah, untuk video kali ni, sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.